selamat datang. Saya dari Mentoyopedia. Kali ini akan saya akan mereview Bukit Breksi ya. Kegiatan dari grup kami pertama kali yaitu di Breksi ya. Bukit Breksi. Ya, ini sebenarnya bagi orang geografi atau orang geologi tidak asing lagi dengan namanya breksi, salah satu bentuk batuan ya ini ya. Nah, ini memang batuannya ini diolah sedemikian rupa, nah ini sehingga bisa cantik ya, sehingga bisa diukir ya semacam nah itu ya, kita lihat. Ini kalau dibuat seperti ini hampir seperti yang dilihat di bangunan kuno di Timur Tengah itu ya. Ini memang kreativitas bekas lahan-lahan yang tidak terpakai di Jogja ini ya, sehingga menjadi destinasi wisata ya. Ini kelihatannya seperti amphitheater di Yunani kuno itu ya. Ya ini memang. Ya ini ya. Foto bareng nang kono, Mak. Ya ini di kali lagi memang Jogja salah satu kota budaya ya, orangnya kreatif ya, sehingga apa-apa bisa dibuat kreatif. Lihat kiri kanannya ini breksi yang di batuan breksi yang diukir ya sedemikian rupa ya, itu bahkan sisa yang ada di atas itu bisa dikepras dibentuk sedemikian rupa ya, hingga bisa sampai atas. Ada yang bangunan seperti Parthenon tadi di Yunani kuno kayaknya. Nah, ini ada selamat datang di tebing Breksi. Dan ini kota Yogyakarta ya, dilihat dari atas dari Bukit Breksi. Nah, ini di sebelah sana ada bukit ya, bukit. Nah, ini Gunung Merapi. Mana Gunung Merapi? Gunung Merapi cuacanya tidak bagus ya, sehingga tidak kelihatan ya. Seperti saya ini orang yang wisatawan rantau ya, melihat keindahan dari kota Yogyakarta. Ini ya. Tebing batu breksi yang diukir ya. Ini menjadi tempat pemandangan yang indah, multiguna untuk pilihan kolam-kolam ikan, untuk taman-taman.